kenapa nggak Indonesia yang memproduksi dan itu bisa di justru dinikmati oleh banyak konsumen di luar negeri, sehingga kita bisa jadi produktif dan kita bisa memberikan nilai tambah. Nah, akhirnya ya udah memutuskan, okay, aku mau bikin hijab untuk apa? Untuk salah satunya ya vision untuk gimana di Indonesia itu bisa berubah dari sekedar konsumen jadi produsen. Hai, Assalamualaikum. Saya Dia Ajeng Lestari, CEO and founder dari HitchUp.com. Fashion muslimah itu bukan sekedar fashion, bukan sekedar apa yang kita pakai, tapi gimana yang kita pakai itu bisa mencerminkan karakter kita seperti apa, identitas kita seperti apa, sehingga kita bisa percaya diri untuk menjalani kegiatan kita dan sehingga kita bisa do our best. Berhubung kuliahnya jurusan ilmu politik gitu ya, jadi pikirannya tuh gimana kita bisa memperbaiki bangsa, berat banget ya. Tapi gini, aku nemuin bahwa masalah terbesar di Indonesia saat ini di era kapitalis ya, itu adalah kita tuh saat ini kebanyakan hanya jadi konsumen. Nah, itu bahaya banget. Akhirnya aku mikir, kenapa nggak aku aja yang jadi produsen. Nah, akhirnya aku berpikir apa ya yang kira-kira sangat strategik gitu. Nah, di Indonesia kan populasi terbesar untuk muslim. Kita lebih dari 200 juta orang itu muslim. Di seluruh dunia ada 1,7 miliar orang muslim. Dan mereka kan punya kebutuhan fashion. Nah, di Indonesia sendiri kita sangat konsumtif di fashion ini. Kenapa nggak Indonesia yang memproduksi dan itu bisa justru dinikmati oleh banyak konsumen di luar negeri, sehingga kita bisa jadi produktif. Awalnya hijab itu berdiri 2011, tepatnya Agustus, 1 Agustus 2011, itu awal Ramadan waktu itu. Ini hijab itu singkatan dari hijab up. Hijab itu kan ya jilbab gitu ya, up. Jadi setelah kita pakai jilbab, harapannya kita bisa up, sama kayak make up. Ya dulu itu belum terlalu booming Instagram malahan ya, dulu Twitter ya kan. Dan waktu awal-awal kita memang kayak bisa dibilang zero cost gitu, kalau bisa nol gitu costnya, sebisa mungkin diminimalisir. Makanya kita banyak menggunakan sosial media waktu itu. Jadi memang ya bisa dibilang digital ini adalah era baru yang merubah behavior masyarakat, dari mulai cari informasi, belanja. Nah, kebetulan juga karena di Indonesia itu salah satu masalahnya adalah transportasi ya kan, jadi orang behaviornya pasti akan malas keluar rumah gitu karena macet, ngabisin waktu dan lain-lain. Dan cara praktisnya supaya tetap bisa dapetin produk ya belanja online. Pernah sih ada suatu waktu di mana kita mungkin secara bisnis nggak terlalu bagus gitu, itu sempet down gitu. Waktu itu kita pernah belanja terlalu banyak gitu, beli terlalu banyak tapi nggak terserap dengan baik. Nah, artinya kita harus benar-benar lebih jeli lagi milih produknya. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang gitu loh, bahwa kita harus benar-benar milih market yang mana yang mau kita ambil. Dan itu bagian dari strategi juga. Jadi ya itu bagian dari pelajaran ke tim kita, ke internal kita, bahwa namanya startup kan kita dengan modal yang nol tapi kita punya visi yang besar, dan dengan internet itu sangat memungkinkan untuk kita scale gitu loh. Jadi business opportunity-nya terbuka dengan lebar, dan itu memang menarik bagi para investor ya kan. Tapi ya karena perempuan, kadang-kadang investor juga nggak percaya gitu, nanti gimana kalau punya anak. Mungkin investor ini dia dari negara yang bisa dibilang budayanya cukup patriarkis gitu ya. Jadi dengan waktu itu saya menjelaskan gitu ya, gimana sih visinya hijab, arahnya kemana, kita mau buka di luar negeri juga gitu kan. Are you sure you can do it gitu kan? I'm not sure, katanya gitu. Aduh, oke. Okay. Nah, setelah dari situ kita, okay, kalau gitu dia adalah motivasi terbesar saya. Wow.
waktu awal itu hanya 14, itu juga udah alhamdulillah gitu kan. Waktu launch itu pertama kali 14, dan semakin kesini ternyata semakin banyak gitu. Dan itu bukti bahwa ya emang di Indonesia trennya tuh bagus banget. Dan mungkin karena memang DNA-nya orang Indonesia tuh kreatif-kreatif ya, syukurnya akhirnya sekarang udah lebih dari 200 brand, 200 tenant yang bergabung sama HitchUp. Syukurnya karena online, jadi itu memudahkan banget gitu. Tapi yang paling penting kalau menurut saya, gimana sebuah perusahaan itu bisa efisien dan efektif, dan bukan seberapa banyaknya orang yang dipekerjakan, tapi impact ke orang lainnya gitu. Saat ini kita udah mengirim lebih dari 51 negara. Secara omset alhamdulillah bagus, meningkatnya sampai 20 kali lipat sejak pertama kali kita buka. Nah, ini enggak semuanya karena barangnya juga bukan punya kita ya, karena itu barangnya barang tenan. Jadi konsepnya itu istilahnya B2B2C, business to business to customer gitu. Jadi ya bisa dibilang kita berkembang bareng-bareng lah gitu. Bukan cuman kita berkutip gede sendiri, tapi kita pengen gede bareng-bareng. Ada satu ayat di surat Al-Mulk, itu ada tiga ayat sih. Tiga ayat pertama itu disebutkan bahwa tidaklah diciptakan hidup dan mati kecuali manusia itu melakukan amal yang terbaik gitu. Jadi ya itu tadi, apa sih yang kita bisa lakukan yang terbaik di dunia gitu, ya hopefully jadi amal ibadah juga gitu. Lakukan aja, bukan iklan ya. Tapi gini, kalau kita nggak melakukan, kita nggak jatuh, kita nggak tahu gimana caranya biar bangun gitu. Kalau kita nggak berenang, kita nggak ke air. Kalau kita cuma baca buku caranya berenang, kita nggak coba, ya itu susah juga ya, just lakuin aja. Nanti kalau salah juga kita belajar kan.